Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Menkom Info Johnny G. Plate mendorong dibuatnya regulasi infrastruktur teknologi informasi guna mendukung kinerja UMKM. Hal tersebut disampaikan Menteri Johnny dalam forum diskusi Asia Tech Summit di Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika konsisten dan giat mendorong pemanfaatan pembangunan infrastruktur digital. Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam diskusi Asia Tech Summit Technology Society and the Role of Police di Singapura akhir bulan lalu menyatakan, pengembangan digitalisasi sektor hilir untuk e-commerce, financial technology, education technology, dan telehealth perlu dukungan regulasi yang kuat. Menteri Johnny meyakini dengan regulasi infrastruktur TIK yang kuat pada sektor-sektor tersebut bisa dimanfaatkan para pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup. Pembangunan infrastruktur TIK secara besar-besaran di Indonesia itu harus nanti bisa bermanfaat bagi pengembangan digitalisasi sektor hilir. Termasuk di dalamnya untuk e-commerce, fintech, edutech, dan telehealth. Selain pembangunan infrastruktur dan regulasi, Menteri Johnny juga mengingatkan perlunya perlindungan digital dari cyber attack bagi para pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital. Selain pembangunan infrastruktur dan regulasi, Menteri Johnny juga mengingatkan perlunya perlindungan digital dari cyber attack bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital. Pelaku UMKM dinilai rentan dan tidak memiliki akses perlindungan digital jika serangan siber terjadi. Kebijakan-kebijakan dari para pemimpin untuk tidak menyiapkan safe haven, tempat yang nyaman, tidak menyiapkan ruang bagi pelaku-pelaku kriminal siber. Nah, untuk itu perlu ada regulasi yang kuat, perlu adopsi teknologi yang canggih, termasuk dalam ini teknologi enkripsi yang memadai, perlu disediakannya talent-talent yang dibutuhkan baik jumlahnya maupun kualitasnya. Menkominfo mengapresiasi sesi diskusi Asia Tech Summit karena dapat membangun komunikasi yang intens serta mampu menghasilkan kolaborasi yang kuat antar pemimpin di sektor digital dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, Menteri Johnny mendorong para pemimpin agar mempunyai suatu pemahaman yang sama dalam diskusi Digital Economy Working Group di Presidensi G20, sehingga mampu menghasilkan kesepakatan pemanfaatan teknologi, talenta digital, serta perlindungan data. Dalam DEWG G20, Kemenkominfo mengangkat tiga isu penting yakni cross-border data flow, data free flow with trust, dan digital skills dan digital literasi. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Watoni dalam Rekornas Keuangan Daerah 2022 menekankan pentingnya Pemda belanja produk dalam negeri sebagai bentuk penyerapan anggaran dan pemulihan ekonomi. Agus Watoni akan memberikan penghargaan kepada Pemda yang kinerjanya baik dalam penyerapan anggaran. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menggelar rapat koordinasi nasional keuangan daerah 2022 untuk merealisasikan penyerapan APBD menggunakan produk lokal. Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta. Sementara itu, dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Watoni mengatakan, Rakornas bertajuk percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri tersebut digelar dengan tujuan sebagai media penyebar luasan informasi kebijakan dan regulasi terkini pengelolaan keuangan daerah. Rangkaian kegiatan Rakornas itu diisi dengan diskusi panel yang melibatkan sejumlah narasumber
meluncurkan layanan KUUDA Digital, dilakukan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerja realisasi pendapatan, realisasi belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah, serta pemberian penghargaan akan diberikan kepada 45 daerah dengan realisasi APBD tertinggi pada 2021. Koordinasi yang pertama sebagai penguatan kolaborasi dan sinergi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, mengidentifikasi seluruh hambatan, tantangan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencari solusi. Yang ketiga, penyebarluasan informasi, kebijakan, dan regulasi terkini pengelolaan keuangan daerah. Dan yang keempat, pemberian penghargaan kepada kinerja pemerintah daerah, khususnya realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan PAD, serta realisasi program aspek. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pan-RB Cahyokumolo mengimbau kepada para pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian non-ASN yang jatuh tempo pada 28 November 2023. Menteri Cahyo mengungkapkan pengangkatan pegawai harus disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan keuangan instansi masing-masing. Mengutip laman resmi menpan.go.id, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengimbau kepada para pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah untuk segera menentukan status kepegawaian non-ASN paling lambat 28 November 2023. Hal tersebut tertuang dalam surat Menteri Pan-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri Cahyo mengungkapkan untuk pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing harus disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan keuangan serta karakteristik dari masing-masing kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Maka dari itu, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, di mana nantinya PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Menteri Pan-RB juga menegaskan terkait sistem pengupahan nantinya akan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan untuk tenaga ahli daya akan diupah melalui upah minimum regional maupun provinsi. Sementara itu, pemirsa, pemerintah segera akan membentuk tim analis lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan berbagai kasus pertanahan di tanah air. Tim khusus ini nantinya akan menyelesaikan kasus tanah mulai dari administrasi, korupsi, perubahan sertifikat, tumpang tindih putusan hingga mafia tanah. Pemerintah akan segera membentuk tim analis lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan kasus pertanahan di tanah air yang bermasalah secara hukum. Dalam konferensi pers yang digelar usai memimpin rapat koordinasi terbatas, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pembentukan tim tersebut untuk menyelesaikan banyaknya kasus rumit terkait pertanahan. Mulai dari persoalan administrasi, mafia tanah, korupsi, perubahan sertifikat, hingga tumpang tindih putusan. Karena ini menyangkut masalah hukum yang rumit, di situ ada mungkin persoalan administrasi, ada persoalan mafia tanah, ada persoalan tumpang tindih putusan dan sebagainya. Tadi diputuskan ini akan diselesaikan sebagai kewajiban negara, dan untuk itu kami sementara memutuskan akan membentuk peraturan pemerintah untuk melakukan assessment dan melakukan langkah-langkah lanjut disertai pembentukan tim yang melakukan penilaian assessment untuk itu sebagai tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah. Menko Polhukam menambahkan, terbitnya peraturan pemerintah dan tim analisis merupakan tindak lanjut pemerintah terhadap upaya penyelesaian mafia tanah yang masih sering terjadi. Tim yang terlibat dalam pemberantasan mafia tanah ialah Kejaksaan Agung, Polri, dan Kantor Staf Presiden, juga terus didorong untuk mengungkap dan menyelesaikan permasalahan hukum pertanahan secara bertahap.
Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.